Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini saya mau membagikan resep nasi goreng cabai hijau ya teman-teman. Kali ini resepnya gampang banget dan ini cocok sekali buat teman-teman yang males ribet karena cuman nasinya digoreng aja dan bahan-bahannya juga mudah sekali ya teman-teman. Dan ini aku juga tambahkan acar mentimun. Untuk resep acar mentimunnya di video sebelumnya saya juga udah bagikan bagaimana cara bikinnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian tonton terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Langkah pertama, ini aku akan haluskan bumbunya ya. Ini ada cabai rawit hijau, bawang merah serta bawang putih. Biar gampang untuk menguleknya, ini aku tambahkan juga garam. Kemudian ulek aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau di blender atau di chopper juga boleh, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian di sini saya juga menyediakan cabai rawit yang diiris seperti ini. Ini kalau kalian mau diulek semuanya juga nggak apa-apa, atau kalau di sebagian diiris-iris seperti ini juga nggak apa-apa ya, disesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian saya juga akan tambahkan 2 buah cabai keriting hijau. Kemudian sama ya teman-teman, ini aku iris-iris seperti ini. Saya tambahkan juga 1 lonjor daun bawang, kemudian saya akan iris-iris seperti ini. Ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijau ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya ini aku tambahkan juga daging ayam suwir ya teman-teman, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip aja. Kemudian ini aku akan pecahkan 1 butir telur karena nanti untuk campuran ya. Kemudian ini aku akan kocok lepas. Kemudian ini aku akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak, kemudian masukkan telur yang udah aku pecahkan tadi, kemudian tumis sambil diaduk-aduk seperti ini teman-teman, atau diorak-arik biar nanti teksturnya tuh lebih lembut telurnya. Nah, setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian ini aku akan tumis cabai rawit dan bumbu yang udah aku ulek tadi. Kemudian ini aku masukkan juga cabenya yang aku iris tadi beserta daun bawang yang bagian putihnya ini aku masukkan dulu. Tumis sampai aromanya tuh keluar ya teman-teman. Kemudian masukkan nasinya. Kalau masak nasi goreng seperti ini biasanya itu aku menggunakan nasi yang udah ini udah lama masak, bukan baru masak ya teman-teman. Terus takaran airnya juga aku kurangi biar tidak terlalu lembek. Nah, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tuh langsung ini ya teman-teman, tidak lengket ya nasinya. Kemudian ini aku akan tambahkan juga sedikit lada bubuk, kemudian sedikit garam, kaldu jamur serta gula ya. Kemudian aduk-aduk biar bumbunya tadi itu tercampur merata. Kemudian ini aku tambahkan sedikit kecap manis dan sedikit saus tiram, kemudian aduk-aduk. Bagi teman-teman yang nggak begitu suka saus tiram atau kecap manis, nggak apa-apa, nggak dikasih ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja.
Ini aku aduk-aduk biar semua bumbunya itu tercampur sempurna ya teman-teman. Nah ini terakhirnya aku masukkan telur yang udah aku urak-arik tadi, kemudian aduk biar semuanya tercampur merata. Terakhir ini aku masukkan ayam suwirnya. Ini saya menggunakan ayam suwir yang udah dipanggang ya teman-teman. Jadi ini aku masukkannya di akhir nasi gorengnya udah hampir matang. Kemudian aduk-aduk. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Dan ini terakhir aku masukkan juga daun bawangnya. Kemudian aduk lagi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini udah matang ya. Kemudian kalian siap untuk disajikan aja ya. Ini dimakan pas lagi anget kayak gini tuh rasanya pasti nikmat sekali. Ini aku taruh ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Tidak lupa juga aku tambahkan telur ceplok di atasnya. Kemudian ini aku tambahkan juga acar mentimun dan wortel. Untuk resepnya kalian bisa cek di video sebelumnya ya teman-teman. Aku udah bagikan ke kalian bagaimana cara bikin acar mentimun dan wortel. Ini tuh caranya gampang banget dan tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Dan kalian juga bisa simpan di dalam kulkas dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah sekarang ini bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba gimana rasanya nasi goreng sambal hijau ini gimana, apakah tuh enak apa enggak. Nah ini tadi sebelumnya udah aku tamburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar hasilnya tuh lebih enak. Nah ini tuh menurutku rasanya enak banget, apalagi ini aku makannya dengan menambahkan acar mentimun dan wortel, itu rasanya lebih enak sekali menurut saya. Nah jadi teman-teman, untuk yang suka nasi goreng kalian wajib coba ya. Dan jangan lupa juga coba bikin acar mentimun dan wortel ini. Ini cocok sekali untuk teman makan mie atau nasi goreng seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian suka gorengan, kalian juga bisa makan bareng dengan acar mentimun ini. Nah sekian dulu ya teman-teman untuk resep nasi goreng cabai hijau kali ini. Kalau kalian suka dengan resep saya, kalian wajib mencobanya di rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman video saya yang lainnya. Sekian dulu ya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.